Assalamualaikum. Salam tengah hari. Okey, masalah kita hari ni tingkap tak boleh naik turun lah pula. Tekan-tekan tak mau, tekan-tekan tak mau kan. Samalah tingkap sebelah sana semua, empat-empat tingkap tak boleh turun, tak boleh naik. Bila kita check, rupanya dekat soket ni ada kesan terbakar. Ada kesan terbakar dekat soket. Inilah punca dia. Okey. Yang ni saya dah taping lah. Saya nak bypass ni. Kita bypass dari kampung dia. Kita tak potong pun wire. Kita tak ada potong-potong wire. Kita bypass ni. Dekat sini pun kita bypass juga. Nanti saya tunjukkan cara dia macam mana saya sambung. Nanti ada gambar, saya tunjuk gambar. Ni saya tak sambung lagi lah. Kita nak test dulu tengok ngam ke tak ngam. Okay, kita check. Memang tak turun naik eh. Tingkap memang tak turun naik. So, sekarang kita try sambung wire lagi. Kita try sambung macam ni je. Kita check. Alright. Okay, sebelum kita kemaskan, kita check api tengok macam mana. Okay, ni kita dah sambung dia. Sambung macam ni je lah. Tak ada shorting eh. So, tak ada shorting. Kita try tekan switch tengok. Okay, nyala eh. Sekali lagi sekali. Tekan sikit. Tekan switch. Sikit ada api eh. Alright. Okey, ni last kita check. Tengok tingkap boleh naik turun ke tak sebelum kita tutup. Okey, ngam eh. Ngam. Kat luar hujan. Alright, kat sana pun ngam. Okey, sekarang kita boleh kemaskan lah. Ni saya sambung bodoh-bodoh je. Sambung cara kampung. Kalau nak kemas boleh guna konektor lah. Guna konektor boleh kemas lah. Ni saya sambung simple-simple je. Okey, macam yang ni saya sambung wire yang saya loopkan daripada sini. Saya guna saiz yang sama dengan yang asal. Cuma yang dekat controller board ni saya pakai yang saiz kecil sikit lah. Sebab kalau pakai yang besar nanti susah kita nak sambung dekat apa nama tu, dekat-dekat apa yang kita taping dekat board kat dalam tu. Jadi kita pakai wire yang kecil lah. Jadi ada dua kombinasi wire lah kat sini. Okey, sekarang kita kemas lah. Kita nak tutup semua. Kita pasang balik semua. Okey, selesai dah, kita sambung. Alright. Kepala pun dah tak pening. So bajet pun tak banyak. Okey, alhamdulillah dah selesai kita kemaskan ni. Kat luar hujan kan. So, kita check baliklah. Okey, ngam. Alright, ngam. Okey. Tingkap belakang pun okey, ngam. Yang ni sebenarnya dia punya kabel saya dah cabut dah ni. So tingkap belakang memang tak boleh buka lah. Jadi apa? Dua ni pun dah okeylah. Okey. Selamat mencuba. Alright. Tu dia. Persona tahun 2007. Tak adalah banyak sangat. Dia punya mileage. Okeylah tu. Alright. Bye-bye.